Satu langkah majelis hakim memfonis terdakwa Boy 10 tahun penjara karena nampak tidak cukup. Kami minta hakim melakukan membuat keputusan di luar yang tidak bahkan oleh jaksa penuntut umum. Alasan karena nanti pada perubahan negara tadi 6,5 triliun, 519 miliar, 5,5 triliun, nggak main-main kan. Lalu kedua, KPK tidak hanya berputar pada bupati kepala dinas berdasarkan fakta persidangan korporasi yang tidak diatur intelektual atau pelaku utama. Ini fakta persidangan semua, bukan kami dari kesenian harap. Kami punya videonya, punya dokumennya, itu masih kami proses, nanti akan kita tampilkan di publik semua kan, karena itu sudah di publik. Lalu kepada indikasi keluar keuangan umum sudah masuk kan itu. Tinggal KPK menelusuri aliran keuangan, ada tidak? Aliran keuangan itu masuk dari terpidana Sunjarwan dan terpidana Arwin. Itu kan sudah isinya kan terlalu masalah itu. Tapi diverifikasi oleh Menko dari hitam jadi putih. Nah, ini kan kenapa? Indikasi keluar keuangan umum sudah masuk kan itu. Tinggal KPK menelusuri aliran aliran keuangan itu masuk. Yang ingin kami dorong adalah kalau hari kita berbicara menurut Pak Enes bahwa Melayu hutan adalah marwah Melayu, ya ayo kita selamatkan bersama-sama. Kami dari Jawa Sentraya hanya bisa melakukan kecil beginian, meskipun ini sudah ada di publis di sidang, tapi kalau kita lihat